Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدان جماعة جمعة yang kami hormati. Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya. Terutama sekali adalah nikmat iman yang saat ini bisa kita rasakan. Di mana dengan nikmat iman tersebut mampu kita gunakan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian kita ajak anggota tubuh ini untuk melangkah ke masjid atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk masjid menunaikan ibadah salat Jumat. Tentunya itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Sebab ada di antara saudara kita yang muslim, di hari Jumat ini dia sehat, akan tetapi hari ini, detik ini saudara kita ada di antara mereka yang masih sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawinya. Ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat ini dikarenakan sakit parah yang beliau derita hingga saat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah dan tentu kita berdoa kepada Allah mendoakan supaya saudara-saudara kita yang belum mampu melaksanakan ibadah salat Jumat ini supaya dimudahkan oleh Allah, supaya mereka diberikan hidayah tu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sibuk mengerjakan pekerjaannya supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita sakit, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan sakit yang beliau derita beliau sabar menerimanya dan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja segera dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kesehatan yang beliau miliki mampu untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan kesehatan yang ia miliki, dia menyadari bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkadang ada di antara manusia muslim ini
mungkin juga perlu dipertanyakan kualitas keimanannya. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia tidak sadar dengan musibah itu, bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ada di antara kita yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian semacam ini? Sehingga bentuk protesnya dia salah satunya yaitu tidak mau melakukan sholat lagi, tidak mau berdoa lagi dan sebagainya. Justru ini adalah suatu keburukan, satu kerugian bagi kita. Kita sholat ataupun tidak sholat, bagi Allah itu sama saja. Allah enggak untung, Allah tidak akan mendapat keberuntungan dengan sholat kita. Justru sebaliknya, ketika kita enggak mau sholat atas perintah Allah ini, itu yang akan membuat kita rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah suri tauladan kita. Rasulullah adalah qudwah kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Saking hebatnya beliau, saking sayangnya Rasulullah, dari hal yang paling kecil saja beliau tuturkan kepada umatnya. Beliau contohkan perilaku penghuni surga kepada umatnya. Satu tujuannya supaya umatnya ini selamat dari siksa api neraka, dari hal-hal yang paling kecil sedikit pun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha in ghairi an yanqus min ujurihim syai." Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha in ghairi an yanqus min auzarihim syai. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, sehingga rai wong berbuat kebaikan, dia penyebabnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia lakukan tersebut. Demikian juga, dia akan mendapatkan pahala orang yang meniru kebaikannya, tanpa mengurangi pahala orang yang meniru kebaikan tersebut. Artinya apa? Double-double kita mendapatkan pahala. Kemudian orang lain menirunya, ditirukan orang lain lagi, ditirukan orang lain. Terus seperti itu, kalau banyak orang yang meniru kebaikan yang awalnya kita lakukan, berarti disitulah nilai jariah kita terus mengalir. Tanpa kita sadari, kita akan senantiasa mendapatkan pahala dari amalan yang kecil, yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah amal yang baik. Contohnya, ketika kita mengajari anak kita untuk makan dengan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan, kemudian ketika anak kita ini sudah memahami konsep yang sederhana ini, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ketika dia bertemu dengan teman-temannya, ada temannya yang makan dan minum dengan tangan kiri, dia ajari, gak boleh, kata abi saya, kalau makan dan minum itu harus dengan tangan kanan, kalau dengan tangan kiri itu seperti perbuatan setan, gak boleh seperti itu. Akhirnya teman bermainnya makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian teman yang lainnya pun diajari demikian, dan seterusnya. Bahkan mungkin juga mengajari orang tua dari temannya ini, atau mungkin orang lain. Inilah yang namanya amal jari. Inilah yang namanya perbuatan baik yang diikuti orang lain, maka kita akan mendapatkan aliran pahala seterusnya. Dan sebaliknya, man sanna fil islami
sunnatan sayyi'atan falaw wizruha wa wizru man 'amila biha. Jangan sekali-kali kita membuat satu amalan dosa, kemudian dengan amalan dosa itu kita merasa bangga. Tadi malam saya mencuri di perumahan sebelah, enggak ada yang tahu. Ini seperti ini hasilnya. Akhirnya apa? Rahasiai opo? Kok iso seperti itu? Diberitahu rahasianya. Akhirnya apa? Secara tidak langsung dia sudah membuat perbuatan dosa. Dia sudah membuat jariah dosa. Walaiyallahu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Sebab apa? Ketika orang lain yang kita tular, kita ajarkan untuk berbuat dosa ini, ilmu nyolong misalnya di KI, ilmu nyolong, kemudian dia praktekkan, otomatis perbuatan ini, dosa ini akan mengalir kepada kita juga. Kalau orang lain melakukannya lagi, maka kita pun juga akan mendapatkan dosanya. Demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kita di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua pada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak. Jiwa ini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan? Tentu dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan takwa. Fa inna khairaz zad at-taqwa wa tazawwadu. Berbekallah kalian semua wahai kaum muslimin. Fa inna khairaz zad at-taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Gampangannya, misal nanti malam kita punya rencana ke Banyuwangi, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang perlu kita, apa yang kita butuhkan nanti dalam perjalanan, kemudian ketika kita menginap di Banyuwangi berapa hari, tentu persiapan-persiapan itu sudah kita siapkan dengan matangnya. Nah, ini nanti kita akan hidup lagi setelah kematian, tentu perbekalannya pun harus lebih banyak, lebih baik dari perbekalan yang kita siapkan ke Banyuwangi. Karena perjalanan kita akan lama, kan jauh. Tidak hanya sekedar ke Banyuwangi atau mungkin ke Amerika atau mungkin di dunia ini, tidak. Kita akan pergi ke alam lain di akhirat. Bagaimana bentuknya? Saya juga belum tahu. Lalu bagaimana mempersiapkan perbekalan tersebut? Dengan bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Maka jangan dianggap ini adalah perkara yang biasa. Ala takwa is ngono iku, Pak. Wis pokoke takwalah. Wis pokoke sembahyang, wis pokoke ngene, tidak seperti itu. Tentu perbekalan takwa ini harus benar-benar kita pegang. Harus benar-benar kita persiapkan dari sekarang. Kalau kita tahu ilmunya, ini tidak boleh menurut syariat Islam, saya tidak akan melakukan perbuatan ini. Walaupun kelihatannya masih samar, iki iso boleh atau mungkin dilarang benar. Masih samar, masih syubhat. Kalau kita punya ilmunya, kalau perkara syubhat lebih baik kita tinggalkan. Sebab terkadang perkara yang meragukan itu bisa menyebabkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa atau perbuatan haram. Jadi perbuatan syubhat itu lebih dekat dengan perbuatan haram. Maka
Para ulama menganjurkan ketika kita menemukan satu perkara yang syubhat, kita tinggalkan supaya selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam pesannya, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan tamhuha. Wahai para sahabatku, ittaqillaha haitsu ma kunt, mawas dirilah diri kalian masing-masing, bertakwalah kalian semua masing-masing, hei sema kunta, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Namun ketika kita menyadari baru saja misalnya melakukan perbuatan dosa, loh tiba aku gimana melanggar aturan Gusti Allah, segera bertaubat. Minimal kita keluarkan kalimat istighfar dari mulut kita. Kemudian atbi sayyi'ata alhasanata, ikuti perbuatan dosa kita itu dengan kita anggaplah kita menutupi perbuatan dosa ini dengan perbuatan baik. Jangan kita biarkan saja. Tamhuha, insyaallah dengan perbuatan baik itu dosa akan terhapus. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada hari ini 10 Muharram adalah salah satu kesempatan kita untuk mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus pengampunan dosa 1 tahun lumayan. Dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan puasa pada hari ini, pada 10 Muharram, puasa Asyura yang sudah kita kenal. Maka ini kalau kita lakukan sebagai wujud bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tentu ketika kita tahu, oh aku biasanya koncoan ambe arek iki, kok setelah saya pikir-pikir kok dia itu sering pikirannya itu negatif saja, kok dia itu sering pikirannya itu ngajak berantem saja, kok dia itu pikirannya selalu suudzon kepada orang saja, sehingga ketika saya berbicara dengan orang ini berduaan atau mungkin dengan orang banyak, dia itu selalu menjadi maskot untuk ngerasani saudara kaum muslimin yang lainnya. 1 jam saja bisa jadi dapat 10 kepala. Wes, kalau begitu saya berhenti untuk sementara waktu tidak bergaul dengan orang tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak teracuni pemikiran kita. Supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Sebab apa? Perbuatan takwa itu tidak hanya ketika kita di dalam masjid, tidak hanya ketika kita dalam pengajian-pengajian, tidak hanya ketika kita sedang dinasehati kita bertakwa kepada Allah, namun dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita terapkan, harus kita bawa, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, ihdinash shiratal mustaqim, ini selaras dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a 'alaihi an-nas. Dalam sebuah hadis yang lain bahwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan orang lain itu dengan perilaku budi pekerti yang baik. Apa sih perbuatan baik itu? Perbuatan baik itu adalah perbuatan di mana ketika kita minta fatwa kepada hati kita, minta nasihat kepada hati kita, maka akan merasa tenang. Akan tetapi perbuatan dosa itu adalah maha kafi nafsika wa karihta ayyatali'arin nas. Perbuatan dosa itu adalah apa yang ada di dada kita, kemudian ketika orang lain mengetahuinya, kita merasa enggak senang. Nah, itulah perbuatan dosa. Kalau jenengan tidak terbiasa melakukan perbuatan dosa, suatu ketika sampean ingin jajal berbuat dosa, rasanya dredeg, rasanya ngejer kabeh gak enak, maka itulah yang namanya perbuatan dosa. Tapi ada orang yang melakukan perbuatan dosa biasa-biasa saja, Ustaz. Biasa-biasa saja, Pak. Itu karena hatinya sudah tertutup. Sudah terlalu sering dia melakukan perbuatan dosa itu berulang-ulang. Kalau hati sudah tertutup, hidayatul taufik sulit untuk menembus dalam relung hatinya. Sehingga perlu penanganan yang lebih khusus untuk orang macam ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita senantiasa diberikan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang hidup, dapat membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang melanggar aturan Allah, ini yang sesuai dengan syariat. Itu mari, supaya apa? Doa 17 kali kita panjatkan kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, itu selaras dengan apa yang kita impi-impikan, apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.